Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Aceh kembali berduka. Seorang ulama karismatik Aceh yang juga Ketua Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh, Tengku Ghazali Muhammad Syam, Senin pagi menghembuskan nafas terakhir di kediamannya di kawasan Lam Sepeng, Banda Aceh. Ketua Majelis Permusyawaratan Ulama MPU Aceh, Tengku Ghazali Muhammad Syam, Senin pagi menghembuskan nafas terakhir. Almarhum sempat mendapat perawatan medis di Rumah Sakit Umum Zainal Abidin, Banda Aceh, namun akhirnya meninggal di kediaman pada Senin pagi. Almarhum meninggalkan 3 orang anak yang terdiri dari 2 putra dan seorang putri, sementara istri almarhum telah meninggal setahun yang lalu. Sebelum menjabat sebagai ketua, permasalahan masyarakat dan sangat membela kepentingan merasa kehilangan atas kepulangan almarhum bapak ayahanda kita dari Muhammad Syam. Dan kita sangat ketahui bahwasanya beliau almarhum sangat ramah sekali pada siapa saja. Sangat sulit mencari tokoh seperti beliau yang apabila ada terjadi konflik ataupun ada persoalan di kalangan para ulama, beliau bisa dengan aman, dengan teduh, dengan dingin, bisa mendinginkan persoalan-persoalan itu. Luka mendalam begitu tersirat bagi masyarakat Aceh. Dua ulama Aceh telah berpulang ke Rahmatullah setelah sebelumnya Tengku Imam Suja telah dipanggil Sang Ilahi. Semoga almarhum ditempatkan di tempat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nurdiansyah, Kompas TV, Banda Aceh.